anak selamat pagi semuanya. Kali ini anak-anak akan berhitung, yaitu berhitung apa? Missing number atau mengisi angka yang hilang. Sebelumnya anak-anak telah berhitung, telah pandai berhitung dari angka 1 sampai 10. Yuk, kita coba lagi berhitung dari angka 1. Mari kita mulai. 1 2 tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ini ada sepuluh mari kita berhitung mundur ya dari angka 10 sepuluh. sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu. Nah, kemudian setelah berhitung maju maupun mundur, anak-anak akan diberikan tugas. Tugasnya yaitu anak-anak mengisi angka setelahnya. Setelah ada angka, anak-anak isi ada angka yang kosong. Contohnya di papan tulis seperti ini. Ada angka 5, kemudian kotak kosong, kosong, angka 8, dan kosong lagi. Nah, caranya Anak-anak berhitung yuk. Setelah 5 berapa ya? 5 6 7 8 9 Ya, begitu. Kemudian tulis lagi. 7 habis 7 berapa? 8 9 10 Kemudian, perhatikan ada angka tujuh di depannya, berarti mundur ya. Sebelum angka tujuh, angka berapa? Angka N, angka enam. Maka jadinya enam tujuh delapan sembilan sepuluh. Berikutnya, apa lagi? Ada angka berapa? Enam tujuh delapan sembilan sepuluh. Nah itu adalah tugasnya anak-anak mengisi angka yang hilang sama seperti tugas yang ada di kertas ini. Nih ya dua berikutnya berapa setelah dua tiga empat lima sudah ada enam tujuh dan delapan begitu seterusnya ini juga setelah angka satu berapa setelah satu dua nah anak-anak kerjakan sendiri, oke? Okay? Terima kasih telah menonton, Burimi tunggu hasilnya, bye.